bagus banget tentang tentang pertemanan ya. Dia bilang gini, everybody isn't your friend. Just because they hang around you and laugh with you doesn't mean they are your friend. People pretend well. At the end of the day, real situations expose fake people. So pay attention. Dia bilang gini, gak semua orang adalah teman. Hanya karena mereka hang around you, apa ada bareng-bareng sama kamu, tertawa bersama kamu, gak berarti mereka tuh beneran teman kamu. Orang pinter loh, apa pura-puranya tuh pinter gitu. Pada akhirnya situasi yang sebenarnya ya, real situations tuh akan mengekspos, akan menunjukkan orang-orang yang fake, ya orang-orang yang palsu. Jadi pay attention, jadi perhatikan baik-baik. Ini kena banget di aku ya. Sering kita ngerasa, oh dia tuh teman aku, oh dia tuh saudara aku, oh dia tuh udah kayak adik aku, oh dia tuh ada kayak kakak aku, kayak om aku. Bohong. Ketika ngalamin situasi yang beneran, ketika lu minta tolong atau ketika lu dikibulin gitu ya, lu jadi tahu, oh ternyata mereka tuh adalah orang-orang yang palsu bagi lu gitu. Belum tentu lo temen yang sering kongko-kongko di kafe, grup belajar bareng, belum tentu ketahuan belangnya tuh nantinya gitu. Jadi hati-hati, setiap orang tuh bisa pura-pura baik, pura-pura jadi temen lu padahal bertanduk setan gitu ya. Aku sih udah ngalamin berapa kali. Jadi kitanya yang hati-hati. Ya kalau udah ketahuan busuknya ya bye-bye aja, ngapain ngabisin waktu sama orang-orang yang fake, yang enggak, yang palsu kayak gitu, yang penipu kayak gitu. Masih banyak kok yang bisa jadi teman sejati. Nah, itu tinggal seleksi alamnya aja. Alhamdulillah sih kalau kamu dikasih lihat sama Allah siapa teman palsu kamu. Alhamdulillah justru, ya kan? Jadi enggak perlu ngabisin duit buat traktir-traktir dia gitu. Gitu guys, saya Nurun Jakfar.